Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Episode kali ini kita akan belajar menggambar dan mewarnai sebuah bunga anggrek. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe agar setiap hari teman-teman mendapatkan video menggambar. Selamat menonton. Pertama, kita akan menggambar bagian tengah dari bunga anggrek tersebut. Kemudian diikuti dengan bagian-bagian luar dari bunga anggrek tersebut. Kita gambar per lembar seperti ini. Yang kedua sama, kita buat bagian tengahnya dulu, baru kita gambar bagian luar bunga anggrek tersebut. Di sini kita akan menggambar 4-5 bunga. Oh iya, jika teman-teman masih ragu, silahkan gunakan pensil untuk menggambar bagian dasarnya. Jika bunganya sudah, waktunya untuk menggambar tangkai dan juga batang bunga anggrek tersebut. Kita tarik garis sedikit melengkung seperti ini. Kita hubungkan bunga anggrek satu dengan yang lainnya dengan tangkai. Sisanya kita gambar bunga-bunga kuncup. Yang terakhir, jangan lupa untuk menggambar daun dari bunga anggrek tersebut. Oke teman-teman, gambar bunga anggrek ini sudah jadi, waktunya untuk memberi warna. Pertama, kita akan mewarnai bagian tengah bunga ini dengan warna ungu. Untuk warna yang kedua, kita akan mewarnainya dengan warna pink atau merah muda.
kita warnai secara perlahan agar hasil lebih maksimal. Oke, sekarang waktunya untuk mewarnai bagian kuncup bunga. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambah warna gradiasi dari bunga tersebut. Kita tambahkan warna ungu untuk bagian pinggir bunga tersebut. Oke, kita tambahkan warna ungunya pada bagian sekeliling bunga. Jangan lupa untuk menebalkan bagian garis dengan spidol. Jika bunganya sudah diwarnai, waktunya kita memberi warna bagian batang atau tangkai bunga anggrek tersebut dengan warna hijau.
Yang terakhir kita warnai bagian daun ini dengan warna hijau. Lalu kita campurkan warna kuning untuk gradiasi daunnya. Kita juga tambahkan warna kuning pada bagian batang. Oke teman-teman, demikian tutorial dan mewarnai bunga anggrek. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lain waktu.